الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله الحمد لله كتاب سامل أنجوت كان كمبالي سورة يوسف Ikhwani rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-38 dikatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Dikatakan di ayat ini ayat 38 dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah kar dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. rahimakumullah Ini menarik. Kita sering dengar ada orang mengatakan kamu jangan mengagung-agungkan leluhur. Ya, misalnya ada satu orang bilang kakek saya orang soleh, ayahnya kakek saya orang soleh. Kamu tidak boleh ngagung-ngagungkan leluhur. Ini suatu yang salah. Jadi kalau leluhur itu soleh, boleh disebut, ya boleh dibanggakan, ya boleh dimuliakan, dikenang. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika memamerkan kemampuannya, memamerkan ilmunya, Nabi Yusuf tidak mengatakan, aku Nabi Allah. Saya nabinya Allah dikasih ilmu sama Allah enggak. Yang beliau pamerkan adalah ayahnya. Yang beliau pamerkan adalah kakeknya yang beliau pamerkan adalah bah buyutnya. Yang beliau pamerkan adalah Yakub alaihissalam, kemudian Ishak alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihi wasallam. Yang dipamerkan, aku mengikuti jalan leluhurku. Aku mengikuti jalan nenek moyangku. Jadi, jadi Nabi Yusuf ini pamer jalan leluhurnya. Ya, pamer jalan leluhurnya. Makanya kalau leluhur kita orang soleh, leluhur kita orang baik, kita katakan saya mengikuti jalan leluhur saya. Saya mengikuti jalan orang-orang tua saya, justru itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kalamullah, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu mereka membanggakan leluhurnya yang musyrik. Itu nggak boleh. Kalau leluhurnya itu musyrik, leluhurnya itu menyembah selain Allah, leluhurnya nggak beriman kepada Allah itu yang nggak boleh membanggakan leluhur leluhur yang seperti itu tetapi kalau leluhur kita nenek moyang kita orang-orang yang iman dan takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala justru harus disebutkan dibanggakan makanya Nabi Yusuf Alaihissalam membanggakan leluhurnya beliau sebut bahwasanya aku mengikuti watabatumilata abai saya mengikuti jalannya ayah-ayah saya ya jalannya leluhur saya Siapa itu? Disebutkan dulu karena adabnya Ambiya wal Mursalin, maka disebutkan urutan yang paling tua dulu. Ya, aku ikuti ajarannya Ibrahim alaihissalam. Kemudian aku ikuti ajarannya Ishak alaihissalam dan aku ikuti ajaran ayahku Yakub alaihissalam. Ehwani Maka nalana anusrika billahi min syai' Ya kami nggak boleh menyengutukan Allah dengan apapun. Dari kami ya alaihina. Ya ini adalah karunia dari Allah bagi kami. Saya diangkat jadi nabi, beliau-beliau diangkat jadi nabi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kebanyakan manusia mendapatkan karunia dari Allah taala tetapi mayoritas manusia itu walakin aktsarun nasi la yashkurun kebanyakan manusia tidak bersyukur ini menarik jadi sebelum hajatnya dipenuhi ya sebelum kebutuhannya dipenuhi dikasih kebutuhan yang paling mendasar apa itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dulu sama Allah dikenalkan sama Allah nah ini bisa kita pakai kepada orang-orang yang di wilayah kita. Jadi, ada setiap orang itu kan punya wilayah kekuasaan. Ayah punya kekuasaan pada anak. Jadi, kalau anak misalnya minta sesuatu, si ayah bisa ngomong, "Ayah kasih ya, tapi kamu sholat sunnah dulu dua rakaat." "Ayah kasih, tapi kamu baca Al-Quran dulu ya, satu lembar, satu lembar. Ayah kasih nih, mau apa kamu? Mau handphone baru?" "Ayah kasih, tapi hatamkan Al-Quran dulu, hatam Al-Quran dari awal sampai akhir ya di hadapan ayah." Semakin banyak kamu baca, semakin cepat kamu dapat handphonemu. Boleh, ikhwani Ini metode. Kita gunakan kekuatan kita saat dibutuhkan untuk mendidik orang untuk kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani Selanjutnya, uh, di ayat yang ke-38. 39 ya. Ayat 39. Ya sahibayasijani a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jadi Nabi Yusuf Alaihissalam kemudian ngomong kepada keduanya dan didengarkan kepada seluruh ya, orang yang ada di situ. Jadi bukan cuman hanya dua orang. Ini menarik cara dakwah ya. Cara dakwah itu ya begini bicaranya kepada dua orang sementara yang lain mendengarkan. Seakan-akan saya cuma mau ngomong sama ini loh ya. Tapi tujuannya orang banyak. Biar orang lain juga denger gitu. Nah, ini bisa kita pakai kalau mau nasehatin orang yang lebih tua. Uh, di depan kita ada anak muda. Kita ngomong seakan-akan ngomong kepada anak muda tadi. Ya begini ya anak ya. Tapi tujuannya juga ini kayak main orang karambol. Ya. Tik, tik. Ya. Biar yang di sana juga kena itu. Biar yang di sana juga denger. Biar semuanya bisa paham. Semuanya bisa dengar, bisa tahu. Ini satu metode yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dakwah di dalam penjara. Kalian berdua, penghuni uh, penjara ini, kalian berdua, ketahuilah mana yang lebih baik. Allah yang Maha Esa atau Tuhan-Tuhan yang palsu itu, ya, yang jumlahnya banyak ini. Ini nggak masuk akal tuh, Tuhan kok banyak. Tuhannya ada 10, ada 100, ada 1000. Banyak sekali itu, yang selain Allah Ta'ala itu. Itu bukan Tuhan. Mana yang lebih kalian percaya? Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa atau mereka semua? Amillahul wahidul qahar. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyah. Dhalikad dinul qayyimu walakin aktharun nasi la ya'lamun. Ya kata Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-40. Apakah uh, yang kalian sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kalian buat baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal-hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Laki-laki Nabi Yusuf AS menjelaskan tauhid. Jadi Allah yang maha perkasa, Allah yang maha esa, ya Allah yang punya sultan, Allah yang punya kekuasaan. Ma'azullah bihamin sultan. apa namanya? Tuhan-Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa berbuat apapun. Itu cuma nama-nama tok, tapi nggak ada artinya. ya, nggak ada artinya. Yang punya kekuasaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala tauhid. Allah, 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 Allah. Yang bisa Allah, yang kuat Allah, yang mampu Allah. Yang lain nggak bisa, yang lain nggak mampu. Itu yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka yang berada di dalam penjara. Ayat 40. Kemudian ayat 41 baru Nabi Yusuf alaihissalam cerita takwil mimpinya itu di ayat ke 41. Kenapa ditunda sekian lama? Alasannya adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki Nabi Yusuf saat itu saat dibutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya. Kalau Nabi Yusuf dalam kondisi di penjara punya waktu singkat saat orang butuh takwil mimpi dipakai untuk menjelaskan agamanya Allah taala, lantas bagaimana saat ini kita punya uang yang banyak, ya kita punya mungkin kekuasaan di rumah kita Ya, terus tidak kita pakai untuk menjelaskan ajaran Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita dalam kebebasan. Contoh, karyawan sama bos. Mungkin kita bos tingkat kecil. Bos tingkat kecil apa? Bos di rumah. Ya, bos di rumah e, seorang istri. Masakin untuk anak. Lagi jadi bos nih istri ini. Ibu ini jadi bos. Ya, maka ketika dia masak, anak mau makan... Dia bisa ngomong sama anaknya. Nah, kamu kalau mau makan ini, minta dulu sama Allah. Minta sama Allah, baru ibu kasihkan. Didik tauhid ini terjadi di masa-masa terdahulu. Ada seorang ibu, orang-orang soleh terdahulu, ada seorang ibu yang anaknya sejak kecil setiap mau makan, anaknya disuruh masuk kamar, disuruh berdoa. Minta sama Allah Ta'ala makan ya. Kamu minta sama Allah taala makan. Kemudian ditutup pintunya, si ibu e, di dapur masak udah disiapin, ditaruh di meja makan. Kemudian sama si ibu dibuka pintunya dan berkata, "Udah, sudah minta sama Allah, sudah. Tuh, sama Allah udah dikasih di meja makan." Sama Allah udah dikasih di meja makan. Setiap kali anaknya pengen makan, disuruh masuk kamar, ya, kemudian ditutup pintunya. Kemudian si anak disuruh berdoa dan di meja makan disiapkan oleh ibunya. Subhanallah. Dibuka pintu, silahkan makan nak. Sudah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu ketika uh, si ibu lagi pergi ke pasar, anaknya pulang dari sekolah lebih awal. Anaknya pulang sekolah lebih awal, anaknya lapar. Anaknya masuk kamar, pintu kamar ditutup, anaknya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah beri saya ini, 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 ini. Angkat tangan. Kemudian selesai doa, anaknya keluar dari kamar, ke meja makan, dan di, di meja makan semua yang diinginkan sudah terhidang. Gak lama ibunya pulang. Ibunya nanya sama anaknya. Nak dari mana semua makanan ini? Maka dijawab sama anak. Ya seperti kemarin. Kemarin kan yang ngasih juga Allah. Kemarin dulu yang ngasih Allah. Ibunya nanya lagi. Maksudmu gimana ini? Dari Allah. Ya ibu kan yang nyuruh sejak saya kecil. Kalau butuh makan suruh masuk kamar, suruh doa. Ya tadi saya sama masuk kamar saya doa. Keluar sudah ada makanan. Si ibu masih tercengang. Nanya sama pembantu. Kamu tadi siapkan makan. Enggak. Lantas siapa yang kasih makan ini? Wallahu ala a'lam kata pembantunya. Maka ikhwani rahimakumullah. Ternyata keyakinan anak itu sejak kecil. Akhirnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Saat membutuhkan dan saat tidak ada manusia yang membuatkannya. Inilah yang dialami Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Ketika mendapatkan makanan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita sudah memanfaatkan nih kekuasaan yang Allah berikan kepada kita sebagai alat dakwah? Ya, sebagai alat dakwah untuk ngasih tahu orang lain sudah belum atau ya atau justru kita kehilangan kekuasaan kita karena orang lain tidak udah tidak buat dakwah justru kita terlibat pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik rahimakumullah selanjutnya ayat yang ke-41 ya sahibai ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra Wa ammal akharu fayuslabu fatakul tayru min ra'sih qul dial amru alladhi fihi Ayat 41 Allah Taala nyatakan, wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kalian akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan dihukum mati dengan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kalian tanyakan kepadaku. Setelah selesai, ya, dakwahnya ja selesai baru. Nah, sekarang saya mau jelaskan arti mimpi kalian. Ini tadi yang e, mimpi ngasih minum, kalian nanti akan jadi pelayan raja, menyiapkan minum untuk raja. Sementara kamu ya yang bawa roti di atas kepala, kamu nanti akan disalib. Ya, kamu akan di, disalib, e, dihukum mati, nanti kepalamu akan di dimakan oleh oleh burung. Ihwani eh, Ini takwil mimpinya Nabi Yusuf ini nabi. Takwil mimpinya betul. Jadi beliau menceritakan apa yang akan terjadi melalui mimpi. Jangan Anda meniru. Wah, terus ngomong kiamatnya sudah kurang seminggu lagi karena saya barusan dapat mimpi. Masya Allah, ini itu udah kiamat itu yang ngomong begitu. Bukan ahlinya, bukan pakarnya ya. Cuman karena dapat mimpi yang gak jelas dia anggap seperti itu. Atau dia pergi ke rumah temannya, saya kemarin kok mimpi ya mimpi kamu itu di kafani kelihatannya besok kamu mati itu masya allah itu naudzubillah mendalik itu ya, ya kita nggak boleh seperti itu bukan 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 bidang kita bukan bidang kita tugas kita adalah mengambil ukuran yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW kalau ada orang nanya mimpi jawab yang baik kalau kamu mimpi artikan yang baik selesai ya artikan yang baik jangan artikan yang jelek jelek tapi Nabi Yusuf Alaihissalam karena punya ilmunya beliau paham, beliau ngerti, maka beliau harus berbicara sesuai ilmunya bil yakin. Ya, 100% profesional ngerti, yakin benar ini artinya seperti ini, ini artinya seperti ini dan akan terjadi seperti itu insya Allah tanpa meleset sedikit pun karena yang ngajarin adalah alamani Robbi yang ngajari Allah Tuhanku, Allah yang ngasih tahu, Allah yang ngajari. Jangan kita tiru-tiru. Siapa yang ngajarin kita? Setan yang ngajari kita. Nafsu yang ngajari kita, khayalan yang ngajari kita, bukan Allah Subhanahu wa taala, belum kelasnya. Ya, belum kelasnya. Dan jangan belajar takwilkan mimpi dengan kita beli buku takwil mimpi. Masya Allah beli buku takwil mimpi kemudian cek mimpi kita, cocokkan. Wah, ini cocok mimpi saya ini. Oh, takwilnya seperti ini ya. Karena mimpi itu sesuai dengan kondisi orang yang bermimpi. Pernah datang kepada Ibnu Sirin radhiyallahu anhu dua orang yang bermimpi ya ketika Ibnu Sirin lagi ngajar yang satu cerita e, Syekh saya mimpi barusan azan maka dijawab oleh Ibnu Sirin Alhamdulillah Insya Allah kamu sudah lagi berangkat haji eh tidak lama orang itu pergi datang satu orang lagi saya saya mimpi barusan azan oh iya kamu akan dipotong tanganmu orang itu pergi maka murid-muridnya heran guru ini waktunya bersamaan yang satu mimpi azan yang satu mimpi azan mimpinya sama tapi yang satu kamu artikan berangkat haji, yang satu kamu artikan dipotong tangannya. Maka Ibnu Sirin mengatakan, "Yang satu orang baik, ahli solat, ahli zikir, ya, maka dia cocok dengan ayat Allah tentang seruan haji." Sementara yang satu ini, orang ini kehidupannya enggak baik, maka yang cocok ayat Allah tentang kisah Nabi Yusuf, ya, ketika uh, salah satu pengawal Yusuf mengatakan di antara rombongan kalian itu ada yang mencuri. Dia pencuri, dia akan dihukum potong tangan. Dan terjadi seperti yang diceritakan oleh e, Ibnu Syaidin anhu. Artinya, takwil mimpi itu nggak mudah, pakarnya ahlinya, ya. Dan melihat semua variabel, bukan cuman kisah saja tapi semuanya dilihat. Akhlak orang yang bermimpi, keadaan kehidupannya, kesehariannya sehingga takwilnya betul. Nah, kalau begitu bagaimana harus kita lakukan saat kita bermimpi? Simpel saja. Artikan yang baik-baik Jangan jadi sugesti keyakinan yang tidak baik Na'udzubillah min dalik Dan jangan rusak hati orang Dengan arti-arti mimpi kita yang nggak baik Ada orang mimpi kemudian kita artikan Datang satu orang nih, contoh ya Habib Kiai Ustadz saya mimpi uh, Saya kok dikubur ya Saya mati saya dikubur Maka Habibnya Ustadznya Kiai jawab Alhamdulillah Gimana Ustaz Yai? Itu yang dikubur nafsumu. Insya Allah kamu sebentar lagi menjadi orang yang mudah mengalahkan nafsumu. Keren. Bagus. Jangan kemudian jadi seakan-akan kesempatan ini. Oh kesempatan biar sadar nih. Loh kamu udah mimpi mati ya? Oh udah deket ajalmu. Udah deket. Jadi perbaiki sholatmu. Nggak boleh gitu. Itu akan terjadi sesuai yang diucapkan. Tuh. Terjadi sesuai yang diucapkan. Maka hati-hati. Karena mimpi ini adalah amanat dari Allah subhanahu Wa ta'ala ehkhwanirohimakumullah uh, kemudian Nabi Yusuf Alaihissalam uh, menceritakan takwilnya dan terjadilah seperti yang terjadi yang satu dihukum mati dengan disalib yang satu dimaafkan oleh raja karena setelah menjalani hukuman satu tahun yang satu ini yang ngasih minum tadi dia telah menyelamatkan nyawa raja dengan mengatakan raja jangan makan roti itu mengandung racun ya dia telah mengurungkan niat buruknya dan dia telah membuktikan berniat baik dengan menyelamatkan raja maka sama raja diangkat lagi menjadi orang kepercayaannya, ya menjadi pelayan raja karena raja sudah melihat e, bagaimana dia tetap setia kepada raja setelah sebelumnya ada upaya untuk membelot dan bahkan telah menyelamatkan nyawa raja. Di sini juga ada pelajaran kalau seorang raja, ya seorang raja yang tadinya akan dibunuh mampu memaafkan salah satu orang yang sempat punya niatan membunuh, maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? kok gak mampu memaafkan yang lain. Ya, gak mampu memaafkan orang orang lain. Maka sifat sifat pemaaf ini dan memberikan kesempatan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya kepada orang yang bersalah adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif, sesuatu yang harus kita contoh, sesuatu yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian eh, ayat selanjutnya 42 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلا بيت في السجن <بِتْعَسِنِين> Nabi Yusuf Sallam ketika lihat ada kesempatan ini orang akan selamat ya dan dia tahu saya ini orang yang baik dia mengerti saya orang tidak bersalah maka nanti kalau dia keluar Nabi Yusuf berharap orang ini bisa membantu menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada raja sehingga Nabi Yusuf akan dibebaskan ya akan di dibebaskan. Tapi ternyata setelah orang itu bebas, yang menjadi pelayan raja, Allah katakan setan membuat dia lupa. Ya setan membuat dia lupa sehingga dia tidak ingat pesannya Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Nabi Yusuf ya tetap di dalam penjara, tetap di dalam penjara tidak dibebaskan segera. Ehwani rahimakumullah ada beberapa pelajaran menarik dari ayat yang 42 ini ya. Uh, apakah itu? Yang pertama ternyata setan membuat pelayan tadi lupa. Ini arti yang pertama, tafsir yang pertama. Setan membuat pelayan yang dititipi pesan oleh Nabi Yusuf alaihissalam lupa, ya lupa pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa setannya membuat pelayan tadi lupa? Kenapa sampai setan seperti itu? Ternyata ahli tafsir menjelaskan karena Nabi Yusuf alaihissalam ditegur sama Allah Taala. Jadi Nabi Yusuf ditegur sama Allah Ta'ala karena minta tolong kepada pelayan tadi untuk menyampaikan pada raja kalau dia nggak bersalah. Jadi Nabi Yusuf pengen bebas dengan minta tolong pada pelayan, pengen bebas dengan minta tolong pada pelayan. Ya, makanya ditegur sama Allah Ta'ala pelayannya dibuat lupa. Ya, dikatakan di situ, Lama qala Yusuf uzgurni inda Ketika Nabi Yusuf berkata kepada yang uh, bertugas memberi minum Raja, ingat-ingat eh, aku, ya ceritakan uh, kisahku ini kepada uh, tuanmu, yaitu Raja, kilalah ya Yusuf. Maka saat itu Nabi Yusuf AS ditemui oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril masuk ke dalam penjara menemui Nabi Yusuf. Bagaimana Malaikat Jibril AS masuk ke penjara? Uh, ada beberapa penafsiran, diantaranya adalah dengan menyamar menjadi manusia. Jadi malaikat itu kalau mau ketemu bentuknya macam-macam. Ada wujud asli, ada menyamar jadi manu, manusia. Ya ada yang nggak menyamar ya, ada yang nggak menyamar tapi uh, datang di dalam mimpi dan lain sebagainya. Tapi kali itu nyamar jadi manusia. Di sini ada pelajaran, ya ada pelajaran. Bahwasannya malaikat bisa nyamar jadi manusia. Nah jangan-jangan nih ya, jangan-jangan kita pernah ketemu malaikat ya, lagi nyamar entah di masjid, entah di musola, entah di langgar, ya entah di majelis ilmu. Karena itu kalau di tempat-tempat yang baik, kita disuruh prasangka baik. Jangan-jangan orang ini malaikat lagi nyamar. Jangan-jangan orang ini malaikat lagi nyamar. Sehingga kepada setiap orang kita cari kebaikan. Kepada setiap orang kita berprasangka baik. Kepada setiap orang kita tidak mencari kesalahan dan keburukannya. Saat itulah malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Yusuf, Ya Yusuf, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Wahai Yusuf, kamu pesannya lihat malaikat Jibril ya. Wahai Yusuf, kamu telah menjadikan selain Aku sebagai penolong, maka Aku akan perpanjang masa tahananmu di penjara. Cuman sedikit itu, sedikit hatinya, apa namanya, ada ya melibatkan selain Allah. Melibatkan selain Allah langsung ditegur oleh Allah. Subhanahu wa Taala. ini gerak hati ya, gerak hati bukan suatu yang dosa, tapi ada sedikit rasa begitu ditegur Nabi Yusuf alaihissalam Allah mengatakan kepadanya kamu telah menjadikan selain Aku sebagai penolongmu maka Aku akan perpanjang masa tahananmu ya coba bisa nggak dia nanti nolong kamu dibuat lupa setannya sehingga masa tahanannya jadilah lama Apakah menangislah Nabi Yusuf alaihissalam saat itulah Nabi Yusuf AS mengatakan Aku tidak akan mengulangi hal ini lagi oh, wahai Allah Tuhanku. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjelaskan, "Dakhala Jibril ala Yusuf fi Malaikat Jibril alaihi salam masuk menemui Nabi Yusuf di dalam penjara. "Falam Yusuf arafa." Ketika Nabi Yusuf alaihi salam lihat Malaikat Jibril, langsung kenal, "Oh, ini Jibril." Nah, itu menunjukkan kalau bukan pertama kali ketemunya ya. Sudah berkali-kali atau beberapa kali ber bertemu. Saat itulah terjadi dialog. Di antara dialognya adalah kalimat Jibril alaihissalam seperti ini. lahu Jibril. Ya zahirul zahirin. Yukri alaikassalam rabbul alamin. Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan salam kepadamu. Wa yakurulak. Dan Allah berkata kepadamu. Amastahyaita minni. Apakah kamu tidak malu? Kamu minta tolong kepada manusia. Wa izzati wa jalali demi keagunganku dan kebesaranku, aku akan membuat engkau tinggal di penjara selama beberapa tahun lagi lebih lama. Fakolah Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS nanya sama Malaikat Jibril. anni rodin. wahai Jibril, dengan Allah ini memperpanjang aku di penjara, apakah Allah ridho sama aku? Ya, Saya ini tadi sempat salah, saya minta ampun sama Allah, sekarang ini saya mau dibuat lebih lama di penjara. Mestinya cuma lima tahun, jadi 12 tahun atau sekarang menjadi 7 tahun khilaf ulama yang jelas di penjara lebih lama saya di penjara lebih lama ini Allah ridho tidak sama saya marah tidak sama saya maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam kalau naam Allah ridho kepadamu Allah tidak marah Allah ridho sama kamu maka dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam idan la ubali kalau Allah ridho sama aku mau berapa tahun di penjara aku nggak peduli aku nggak peduli eh wali rahimakumullah Alhamdulillah kita nggak di penjara, Alhamdulillah kita hidup bebas, Alhamdulillah seperti apapun ekonomi kita, kita bisa makan, kita bisa minum, kita dalam nikmah. Tapi pernahkah kita bertanya, dalam kondisi kita itu Allah ridho nggak sama kita? Allah ridho nggak? Ini yang harusnya jadi pikiran kita. Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, kondisinya apapun aku enggak peduli. Yang penting Allah ridho sama aku. Yang dikejar, yang dicari, ridhonya Allah. Allah ridho enggak kepada saya? Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani rahimahkumullah. Uh, ini pelajaran yang menarik ya karena di kesempatan yang lain dikatakan malaikat Jibril asalam berkata kepada Nabi Yusuf, Inna Allah Taala ya Allah Taala berkata kepadamu man khalaqaka Maka dijawab oleh malaikat uh, oleh Nabi Yusuf, Wahai Yusuf Allah nanya sama kamu siapa yang ciptakan kamu? Maka Nabi Yusuf menjawab yang menciptakan aku adalah Allah azza wajal. Qala faman habbabaka ila abik. Terus siapa yang membuat ayahmu cinta sama kamu? Kamu dicintai ayahmu lebih dari yang lain. Siapa yang membuat seperti itu? Maka dijawab Allah. Siapa yang menyelamatkan kamu dari sumur? Yang di dalam sumur itu kamu berada dalam keadaan sedih yang luar biasa. Siapa yang keluarkan kamu, menyelamatkan kamu? Maka dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam Allah. Siapa yang mengajarkan Takwil mimpi kepadamu, maka dijawab Allah oleh Malaik, uh, Nabi Yusuf Alaihissalam. Siapakah yang menyelamatkan kamu dari godaan wanita-wanita tersebut? Maka dijawab Allah, kemudian uh, Allah berkata, "Bagaimana engkau kemudian minta tolong kepada manusia sepertimu uh, menghadapi kondisimu di penjara ini?" Falaman qadar sab'asinin, akhirnya Nabi Yusuf Alaihissalam di penjara tujuh tahun lagi. Ya setelah itu beliau akhirnya bebas dengan kisah yang akan kita lanjutkan esok hari. Singkatnya, ya singkatnya apa? Ketika ada sedikit ya, sedikit hati orang-orang soleh. Hati orang-orang soleh -orang sedikit ya, nggak putus sama Allah. Jangan jangan salah ya, jangan salah. Sama Allahnya nggak putus, tapi sedikit minta tolong pada manusia, itu ditegur sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kita ini bukan sedikit bergantung sama manusia, hidup kita ini bergantung sama manusia terus ingatnya sama Allah, kau udah kepepet, baru ingat sama Allah. Kau udah gak bisa bergerak, baru minta tolong sama Allah. Saya harusnya sejak langkah, mulai, dan selama perjalanan, hati kita ini terus minta tolong sama Allah SWT. Dan kalau tuh ada manusia yang mau nolong kita, dalam hati kita punya keyakinan, kamu gak bisa nolong saya. Ya Allah, 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 dan Allah. Bukan karena apapun, ya, bukan karena apapun dan bukan karena siapapun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan itu dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.